بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua nikmat Islam nikmat iman nikmat keistiqamahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Dan nikmat dimudahkannya kita di dalam menunaikan kewajiban agama yang serah khusus ibadah salat maghrib berjamaah, dan hadirnya kita di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan dijadikan sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat dan dijadikan sebagai bentuk syukur kita sebagai seorang hamba Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyaral muslimin wal wa muslimat, Bapak Ibu para hadirin hadirat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama sebuah kitab yang menjadi lanjutan dari bahasan sebelumnya yang mana kitab ini ditulis oleh seorang alim ulama beliau adalah Syekh Muhammad Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala yang mana kitab yang beliau tulis ini merupakan kitab yang sangat dasar sekali di dalam membimbing seorang muslim mengenal akidah Islam secara baik dan benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Di kesempatan ini kita akan dijelaskan oleh beliau asy Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah terkait dengan macam-macam tauhid dan juga faedah serta keutamaan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita sebagai seorang hamba, melainkan memiliki tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nantinya, dengan ibadah ini, Allah hendak memberikan kepada kita negeri yang terbaik daripada dunia, yaitu negeri akhirat, yang di sana terdapat surga. yang Allah janjikan bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dan semoga kita semuanya diberikan keistiqamah di atas iman dan amal saleh serta ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Dan beribadah kepada Allah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam bahwasannya ibadah kepada Allah itu tidak boleh dicampurkan dengan ibadah kepada selainnya. Kenapa demikian? Karena Allah adalah zat yang paling berhak untuk diesakan di dalam kita meminta, di dalam kita berdoa, di dalam kita bertawakal kepada Allah ketika kita takut di dalam kita berharap dan sebagai mana contoh ibadah yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu makanya ketika kita kembali melihat surat Al-Baqarah di awal-awal surat Allah mengatakan Ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya nas, wahai sekalian manusia Allah menyuruh semua manusia yang Allah ciptakan Dari awal sampai akhir zaman Allah katakan, oh Sembahlah kepada Allah semata Beribadahlah hanya kepada Allah Yang mana Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun agar kalian itu bertakwa. Ia yani menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya. yang namanya ibadah maka harus dibangun di atas penghambaan diri secara khusus hanya kepada Allah. Ibadah itu harus dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dibangun di atas tauhid inilah yang Allah ridha yang Allah terima. Adapun ibadah ibadah yang lainnya yang tercampur di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah maka ini adalah ibadah yang tertolak wa ma umiru illa dalam surat al bayinah Allah katakan demikian tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Bagaimana mukhlisi dengan mengikhlaskan ibadah itu kepadanya? Bagaimana kita mengikhlaskan dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisahkan Allah tanpa mengambil sekutu yang lain di dalam kita meminta. Dikatakan oleh penulis asy Muhammad bin Jamil Zainu dengan kalimat pertanyaan. Kata beliau, "Limadha arsalallahu ar-rusula?" Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya? Ada tujuan apa di sana? Ada hikmah apa di sana? Arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Allah mengutus para rasulnya dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk tujuan menyeru umatnya agar beribadah hanya kepada Allah kita bisa membuka surat nuh bagaimana di situ Allah menceritakan perjalanannya nabi nuh yang menyerukan umatnya untuk mengajak kembali beribadah hanya kepada Allah namun kebanyakan mereka justru memilih kufur memilih kesyirikan dibandingkan mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Sampai-sampai dikatakan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadd wa la suwa' wa la wa wa nasra. Mereka mengatakan yakni tokoh-tokoh mereka mengajak kepada orang-orang awam Janganlah sekali-kali kalian itu meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian Jangan mengikuti ajakan Nuh. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan wadda, suwa'a, yagutha, ya'uq, wa nasrah. Siapa nama ini? Kata para ulama, mereka ini adalah sesembahan kaumnya Nabi Nuh selain Allah. Hakikat nama-nama ini, itu adalah berhala yang mereka buat sebagai simbol atas kematian orang-orang soleh di antara mereka, sehingga mereka menjadikannya sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah, padahal Allah tidak mengajarkan untuk mencari wasilah melalui orang yang sudah meninggal dunia. Demikian pula Nabi yang mulia, alaihi wassalam. bagaimana beliau itu menyeru umatnya di awal-awal dakwah Islam mengajak mereka bangsa Arab khususnya dari kalangan Quraisy untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa anhu dan mengajak umatnya untuk meninggalkan kesyirikan Rasulullah mengajak mereka bangsa Arab untuk meninggalkan berhala mereka. Menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya orang Arab jahiliyah dahulu mereka mengetahui Allah itu adalah penciptanya. Pencipta langit dan bumi. Zat yang memberikan rezeki kepada mereka. Sampai Allah katakan man khalaqas samawati wal ard Allah Jika kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad Kepada siapa? Orang-orang musyrikin Yang ada di kota Mekkah pada waktu itu Siapa zat yang menciptakan langit dan bumi Dan semua yang ada di alam semesta Pasti mereka akan mengatakan Allah Artinya mereka mengenal Allah sebagai zat yang menciptakan seluruh alam ini akan tetapi tatkala mereka beribadah, mereka meminta berdoa bukan kepada Allah, tapi kepada patung berhala mereka. Dan sekali lagi, berhala yang mereka buat bukanlah sebatas patung yang tanpa makna. Akan tetapi ini adalah simbol dari orang saleh yang sudah meninggal dunia yang diwujudkan dalam bentuk patung yang mereka mintai untuk menyampaikan kebutuhannya kepada Allah artinya mereka mengambil wasilah dari orang yang sudah meninggal dunia supaya disampaikan hajatnya kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَلَقَدْ ba'athna. Sungguh benar-benar, kami telah mengutus kepada setiap umat manusia ini. Jadi, manusia ini memiliki generasi umat, dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah utus kepada masing-masing umat ini Rasulan seorang utusan dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tujuannya Allah mengutus mereka para Rasul di setiap umat ini? Ani ibudullah agar Rasul ini menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah wajatani buttaqut dan menjauhi at-tagut. Siapa itu at-tagut? Asyaitanud da'i ila ibadati ghairillah. Tagut itu adalah syaitan. Apakah dia dari kalangan manusia ataukah dari kalangan jin yang menyeru manusia untuk beribadah kepada selain Allah? Ini tagut. Nah, mereka para rasul ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah untuk mengajak umatnya kembali kepada Allah mengajak mereka menyembah Allah saja di zamannya Nabi Adam alaihissalam dan juga anak turunnya Kondisi manusia di waktu itu masih di atas kesucian akidah. Artinya mereka beribadah hanya kepada Allah. Kemudian berlalulah datang generasi, datang umat yang baru di zamannya Nabi Nuh. Dari situlah mulai muncul penyimpangan dalam hal ibadah. Banyak di antara mereka yang menyembah patung berhala dengan keyakinannya maka diangkatlah nabi nuh untuk membawa risalah ini mengembalikan umat ini yang sudah menyimpang agar mereka kembali beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala demikian pula seterusnya ya yeah. sampai pada titik di mana Keadaan umat akhir zaman itu baik dari kalangan ahli kitabnya, dari orang Yahudi, orang Nasrani, ataukah dari orang Arabnya, ataukah dari orang Ajamnya, orang Ajam artinya dia bukan orang Arab. Mereka semua berada di dalam kegelapan, kesesatan. Orang Arab dan orang ajam kebanyakan mereka di atas kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana halnya orang ahli kitab, mereka pengikutnya Nabi Isa yang mengatasnamakan sebagai umatnya Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai trinitas tiga Tuhan, menjadikan sebagai anak Tuhan. Demikian pula orang Yahudinya. Maka dalam kondisi seperti ini mayoritas umat manusia berada di dalam kegelapan dan kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya untuk mengembalikan manusia ini ke jalan yang benar. Mengembalikan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah bukan kepada berhala bukan kepada Isa Mereka para nabi dan juga para rasul memiliki satu misi yang sama walaupun syariat yang mereka bawa berbeda Kita ambil contoh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Alaihissalam, syariatnya Nabi Musa sebagaimana yang tertera dalam Kitab Taurat yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, di antara bentuk syariatnya pertama mereka tidak boleh beribadah sembarang tempat. Kalau umat Islam, umatnya Rasulullah, bisa menjadikan manapun sebagai tempat beribadah. beribadah. Seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, tidak mendapati masjid, dia bisa salat di pelataran atau mungkin di jalan. Yang kedua, pakaian yang terkena najis menurut syariatnya Nabi Musa, itu harus dipotong dibuang. Sedangkan syariat Rasulullah Wasallam bisa disucikan dengan cara dicuci. Bagi mereka orang yang melakukan dosa-dosa besar, syariat Nabi Musa mengatakan dia harus membunuh dirinya sebagaimana kata sebagian para ulama. Adapun syariat Rasulullah alaihi wasallam cukup dia bertaubat taubatan nasuha kepada Allah dan tidak mengulangi kembali tanpa harus membunuh dirinya. Berbeda syariatnya. Akan tetapi tujuan yang dibawa oleh Para rasul ini adalah sama, yaitu apa menyeru umat agar beribadah hanya kepada Allah, mengisahkan Allah dalam beribadah. Kemudian, dikatakan ketika melihat kondisi umat, khususnya kalangan Arab jahiliyah, yang mana notabene mereka ini sudah mengenal Allah sangat memahami bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan mereka yang memberikan rezeki kepada mereka dan itu dibuktikan dari kisahnya Abraha yang bertemu dengan siapa kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib Ketika Abraha berkehendak menghancurkan Ka'bah dan dia memanggil Abdul Muttalib untuk hadir di hadapannya karena Abdul Muttalib adalah tokoh sentral bagi kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Dia bertanya dan meminta pendapat dari Abdul Muttalib bagaimana Ka'bah ini saya mau hancurkan. Maka kata dia, terserah kalau mau menghancurkannya karena Ka'bah ini ada zat yang memilikinya yaitu Allah dan Allah ini yang nanti akan menjaganya. Setelah itu, singkat cerita Abdul Muttalib memerintahkan seluruh penduduk kota Makkah pada waktu itu untuk meninggalkan rumah mereka dan bersembunyi di balik bukit dan gunung-gunung. Melihat bagaimana kejadian dan kekuasaan Allah dalam menghancurkan pasukan Abraha, di sini menunjukkan keyakinan bahwasanya mereka ini, dari sisi Allah, adalah penciptanya yang memiliki Ka'abah yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka benar dari satu sisi ini. Jika demikian pertanyaan, kenapa ketika Rasulullah mendapati kondisi mereka? yang betul memahami Allah dari sisi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini tidak dikatakan sebagai seorang mukmin sebagai seorang muslim justru malah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jawabnya Ini karena akidah yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka punya tentang Allah yang menjadi zat pencipta alam semesta ini, itu tidak cukup menjadikan mereka sebagai orang yang beriman. Sampai mereka meninggalkan peribadatan kepada berhala mereka. Singkat kata, kondisi orang Arab jahiliyah pada waktu itu di dalam beribadah mereka menyembah berhala. Di sisi yang lain, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Penciptanya, Pencipta alam semesta. pengakuan dan keyakinan mereka bahwasanya Allah pencipta seluruh alam ini itu tidak cukup menjadikannya sebagai seorang mukmin buktinya apa mereka disuruh oleh nabi untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar buktinya apa mereka senantiasa diperangi oleh Rasulullah dalam perang badar perang uhud perang ahzab perang kondak dan perang-perang yang lainnya dari sinilah kata para ulama ya bahwa di sana itu ada tiga macam tauhid kepada Allah pembagian tiga macam ini diambil dari perjalanan di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah di sini menunjukkan adanya perintah untuk beribadah hanya kepadanya, bukan menyebut nama kakek, nama buyut, bukan, bukan menyebut mantra atau azimat bukan tapi dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat berikutnya, segala puji-pujian bagi Allah, siapa Allah? Rabbil alamin, yaitu Rabb seluruh alam semesta. Apa itu makna Rabb? Kata para ulama, Rabb itu adalah zat yang menciptakan Zat yang memberikan rezeki ciptaannya Zat yang mengatur seluruh ciptaannya Dan yang menguasai mereka Ini makna dari kata Rob Yang kita terjemahkan Dengan kata tu, Tuhan Kemudian Ar-Rahmanir Rahim Zat yang maha pemurah Lagi maha penyayang Di sini diambil bahwasannya Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman yang menunjukkan kemahamuran Allah kepada seluruh hamba-hambanya, buktinya seluruh manusia yang ada di dunia ini, baik yang beriman ataukah yang kafirnya, itu diberikan rezeki oleh Allah, bukan hanya manusia, binatang darat, binatang laut, maupun binatang yang ada di udara, Allah jamin rezekinya. Ar-Rahim zat yang maha penyayang Yang mana sifat ini Allah khususkan bagi orang yang beriman Allah itu penyayang hanya kepada orang yang beriman Dan itu dibuktikan nanti di akhirat Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Sampai-sampai dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya bena Adam, Wahai manusia, Anak turunnya Adam, ataitani bi -qurabil ardi khotayah, Jika kalian itu datang kepadaku di akhirat nanti, Dengan membawa dosa sepenuh bumi, Dosa sepenuh bumi, Bisa kita bayangkan, Begitu banyaknya, Kemudian kata Allah, "Lau ataitani la Jika kamu datang kepadaku nanti pada hari kiamat, ya di akhirat kelak dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun dengan catatan kamu tidak mensyirikan aku," kata Allah. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah. Dia menjaga ibadahnya hanya untuk Allah. Apa kata Allah? La bil biqurabiha maghfira. Pasti aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini bukti kasih sayangnya Allah kepada hamba yang beriman. Yang menjaga ibadahnya untuk Allah. Adapun mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka Allah ganjar dengan murka dan neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dari kalangan ahli kitabnya Demikian pula orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah. Apa kata Allah, mereka berada di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya, dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Nah, dari ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, diambil di situ tiga jenis tauhid. Jenis yang pertama, atau macam yang pertama, itu dikenal dengan tauhidur rububiyah. Apa itu tauhidur rububiyah? Kata para ulama, adalah mengisahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan perbuatan, bukan perbuatan memberikan rezeki perbuatannya Allah menghidupkan mematikan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala nah orang-orang zaman jahiliyah dahulu ketika diamati kata para ulama mereka hanya pada titik ini yang benar artinya mereka meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan mereka dan ini termasuk perbuatannya Allah. Allah lah yang menciptakan langit bumi, memberikan rezeki kepada mereka, menghidupkan, mematikan, memberikan maslahat, manfaat, menjauhkan dari mudarat. Allah Subhanahu wa taala Sedangkan macam yang kedua itu adalah tauhidul uluhiyah namanya. Yaitu mengesakan Allah dalam urusan ibadah. Mengesakan Allah dalam urusan ibadah. Dan ini letak kesyirikannya orang jahiliyah dahulu dari kalangan bangsa Arab. Mereka berdoa tidak minta kepada Allah tapi mereka mintanya kepada berha, berhala. Apa kata Allah? Allah mengatakan di dalam menceritakan kondisi mereka. Faida rakibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Apabila mereka berada di atas kapal, ya, yang besar di tengah lautan, Diterjang ombak dan badai. Baru mereka itu berdoa kepada Allah. Meminta agar diselamatkan. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah dalam kondisi genting ini. Karena mereka yakin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Bukan berhalanya. Namun pada lanjutan ayat apa yang Allah katakan? Falamma najahum idal bari idahum Namun tatkala kami selamatkan mereka dari lautan ini sampai ke darat, begitu cepatnya mereka kembali kepada kesyirikannya, minta kepada berhala, bukan lagi minta kepada Allah. Nah, ini letak kesyirikan siapa? Orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Mereka minta kepada berhala, berdoa kepada berhala semuanya. Kemudian macam yang ketiga itu adalah tauhidul asma'i was sifat. Yang dikenal dengan tauhid asma' dan sifat. Apa itu? Kata para ulama menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, tanpa membagaimanakan, tanpa mengingkari, dan mentakwilkannya, seperti tadi, ar-Rahman itu adalah nama Allah. Sifatnya apa, ar-Rahmah? Allah memiliki rahmat yang sangat luas alimun nama Allah sifatnya apa? al ilmu yaitu ilmu, ilmu Allah makanya Allah katakan walillahil asma'ul husna fada'uhu biha dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah asma'ul husna yang biasa kita kenal ada berapa? 99 nama. Angka ini ini merupakan ijtihadnya para ulama di dalam mengumpulkan nama-nama Allah dalam Al-Qur'an dan hadis. Bukan berarti difahami nama Allah itu terbatas ini saja, tidak. Nama Allah itu luas. Akan tetapi yang Allah khabarkan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis Nabi itu ketika dihitung ada 99. Tuh, buktinya apa? Ada sebuah riwayat yang sahih yang mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika dia berdoa ya beliau mengatakan di antar lafaz yang beliau sampaikan wa min Sammaita bihi nafsaka bihi fi ilmil ghaibi indaka Aku meminta kepada engkau ya Allah Dengan nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami, Al-Khabir dan semuanya Dan juga dengan nama-nama yang engkau rahasiakan yang engkau sembunyikan hanya engkau yang mengetahui. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya ada nama-nama Allah yang lain yang tidak Allah kabarkan kepada hambanya. Makanya angka tadi 99 sebagaimana kata para ulama ini adalah sebagian dari nama-nama Allah yang Allah sampaikan ke kita bukan berarti itu adalah batasan nama nama Allah. Bagaimana Allah dibatasi? Tidak bisa membatasi. Ya, jadi ini tiga macam tauhid dan tiga jenis tauhid. Sudah masuk waktu Isya? Lanjut atau azan dulu? Lanjut. Lanjut. Sampai secukupnya. Baik kita lanjut <coughs> kita ambil 10 menit atau 7 menit ya yeah. baik kemudian dikatakan yeah. ya oleh beliau Asyik Muhammad bin Zamil Zainu terkait dengan definisi dan hakikat jenis yang pertama tadi yaitu tauhidur rububiyah kata beliau Ma huwa tauhidur Rubbi. apa itu tauhid rububiyah Kata beliau Tauhiduhu bi'af'alihi Yaitu mentauhidkan Allah Dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Allah berbuat berkehendak Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Fa'alul lima yurid Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan Dan di sini ya Kita diminta Secara wajib untuk mengisahkan Allah dalam urusan perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, mengurus, mengatur, memberikan rizki dan juga yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian itu bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yakni zat yang menciptakan seluruh alam, zat yang mengatur seluruh alam, zat yang memberikan rizki seluruh alam dan yang menguasai seluruh alamnya. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Anta Rabbus Samawati wal Ard." Engkau ya Allah adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang mengatur langit dan bumi, Zat yang menguasai langit dan bumi serta memberikan rezeki kepada seluruh penduduk langit dan bumi. poin ini muslimin apabila kita memahami tentang tauhidur rububiyah mengisahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah ini kita akan menjadi seorang mukmin yang kuat yang bertawakal hanya kepada Allah kenapa? karena konsekuensinya tatkala kita mengisahkan Allah terkait perbuatan Allah maka kita akan menolak dengan iman kita di sana. Tidak ada sosok yang memberikan bahaya kecuali Allah. Di sana tidak ada yang bisa mencelakakan kecuali Allah. Ini yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita. Lebih bertawakal di dalam menjalani kehidupan kita, karena mohon maaf, ya terkadang kita kalau tidak punya tanda kutip gembolan, ya entah nanti isinya azimat atau mungkin mantra atau mungkin ya ake yang sudah kita isi misalnya atau yang semisalnya maka menjadikan kita apa? gelisah, ragu, khawatir nanti di jalan kenapa-napa, khawatir nanti dagangan tidak laku. Tapi kalau kita memahami tauhid ini, kita yakin yang bisa memberikan rezeki itu Allah. Bukan jimat yang kita punya, bukan gembolan yang kita simpan, bukan paranormal, dukun dan semisalnya. yang memberikan rezeki hanyalah Allah maka tidak diperlukan bagi kita untuk menghadirkan berbagai macam bentuk sesaji ya entah kepada dan yang satu dan yang dua nyi roro satu nyi roro dua dan selainnya karena kita yakin Allah yang memberikan rezeki Allah yang memberikan keselamatan bukan mereka Ini mengapa dikatakan menjadikan seorang mukmin itu kuat dan kokoh. Mari kita ingat sebuah kisah. Bagaimana Nabi dan para sahabatnya pada waktu itu melewati satu tempat. Yang mana tempat ini terdapat satu pohon besar yang dikenal dengan Zatu Anwat. Kebiasaan orang jahiliyah dahulu, mereka menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Dengan tujuan supaya senjata ini sakti. Supaya senjata ini apa? Sakti. Ada sahabat yang mencoba untuk meniru orang jahiliyah tadi. Dia meminta kepada Nabi, Supaya dibuatkan seperti ini, apa kata Nabi? Tidak, karena ini adalah kesyirikan. Tidak ada satu pun yang bisa memudoroti kecuali Allah. Riwayat yang lain, Nabi pernah mendapati seorang sahabat mengenakan satu gelang. Ditanya oleh Nabi, "Mengapa kamu memakai gelang ini?" Dia mengatakan sebagai tolak bala kata dia. Tolak bala, ya. Apa kata Nabi? Lepas itu gelang. Karena sesungguhnya gelang ini tidak akan menambahkan pada dirimu kecuali kelemahan. Kelemahan dalam hal apa? Tidak ada bersandarnya kepada Allah. Kalau tidak pakai gelang orang akan jadi gelisah. Ya, karena ini, sebagaimana diyakini sebagai tolak bala, dan Nabi dalam mendapati orang tadi langsung mengingkarinya. Kenapa demikian? Karena ini bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajak kita untuk mengisahkan Allah dan meyakini hanya Allah saja zat yang bisa memberikan keselamatan, rizki, manfaat, dan yang bisa menjauhkan dari mudarat dan marah. Marah bahaya. Kemudian yang berikutnya dijelaskan pula oleh beliau hakikat dari jenis tauhid yang kedua, yaitu apa? Tauhidul uluhiyah. Wa ma huwa tauhidul ilahi. Apa itu tauhid uluhiyah? Jawab beliau Huwa ifraduhu bil ibadah. Yaitu mengisahkan Allah dalam perkara ibadah. Seperti berdoa. Doa kita di dalam meminta kepada Allah, jangan sampai kita gunakan untuk meminta kepada selainnya. Yang kedua, di antara contohnya adalah menyembelih binatang kurban. Azabah, Az menyembelih binatang dalam rangka mengagungkan Allah yang kita kenal dengan ibadah kurban itu harus diperuntukkan kepada Allah. Adapun menyembelih binatang yang diperuntukkan kepada jin atau mungkin sosok penunggu wilayah tersebut dalam hal mengagungkan mereka maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah demikian pula seperti nazar tidak boleh seorang bernazar dengan berhala atau mungkin bernazar dengan nama kakek nenek moyangnya atau sesembahannya tapi bernazar harus dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibadah-ibadah ini harus dikhususkan diperuntukkan kepada Allah? Karena Allah zat yang paling berhak. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, Allah yang mengatur seluruh urusan manusia. Allah yang menguasai dan merajai manusia Maka zat yang memiliki keutamaan ini semuanya Dialah zat yang berhak untuk diibadahi Untuk kita mintai Kita mau minta sama jin Emang jin yang ngasih kita rizki Kita minta sama nyi roro kidul Emang nyi roro kidul itu ciptakan kita Kan tidak Makanya di sini kita ditempatkan pada poros keadilan seadil-adilnya. Kalau kita punya anak saja, ketika kita urus dari mulai bayi sampai tumbuh dewasa. Kemudian tiba-tiba ketika dewasa dia tidak berbakti sama kita sebagai orang tua, itu saja benar salah. Salah. Sudah dirawat ya? sampai besar ternyata tidak baik sama orang tuanya. Kita katakan ini tidak benar, ini anak durhaka. Lantas bagaimana dengan manusia yang Allah ciptakan, Allah kasihkan rezeki, namun dia mintanya kepada berhala, mintanya kepada jin, mintanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini durhaka namanya. Tidak, tidak adil. Allah katakan, Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha Dan sesembahan kalian itu adalah satu yaitu Allah Tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanyalah dia Siapa? Ar-Rahmanur Rahim Zat yang maha pemurah Lagi maha penyayang Kemudian pada poin berikutnya Dijelaskan pula hakikat dari tauhid asma dan sifat yang termasuk jenis yang ketiga apa itu kata beliau isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithih sahihah ala alhaqiqah bila ta'wil wala tahfidh wala tamthil wala ta'til ta yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan, khabarkan sifat itu di dalam Al-Quran yang Allah sifatkan zatnya dengan sifat tersebut atau Allah sifatkan ya melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada kita awasafahu rasuluhu atau yang disifatkan oleh rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih dengan sebenar-benarnya tanpa mentakwilkan maknanya tanpa menyerahkan begitu saja tanpa menyerupakan tanpa menolak seperti diantaranya sifat-sifat Allah yang lain istiwa ya yang artinya adalah tinggi di atas ars di atas sehingga sananya. Yang barangkali kalau dalam bahasa kita biasa diterjemahkan dengan apa? bersemayam. Ini sifat Allah. Ilmu sifat Allah. Ya. Dan banyak sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan sami'ul Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah namanya sifatnya tidak ada tidak ada yang serupa sama sekali. Ali pun Allah Maha mengetahui sifatnya apa ilmu. Apakah ilmunya Allah itu sama dengan ilmu manusia? Berbeda. Di antara nama Allah Ar-Rahman zat yang Maha pemurah. Apakah sama sifat Ar-Rahmah yang Allah miliki dengan sifat ya pemurahnya manusia berbeda. Satu sisi ada kesamaan nama, namun dari sisi hakikat itu jauh berbeda. Wa huwa sami'ul basir dan dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dua nama Allah pertama, maha mendengar. Di sini menunjukkan sifat pendengaran. Apakah pendengaran Allah sama dengan manusia? Berbeda. Pendengaran manusia saja dengan sapi kucing itu aja berbeda. Antara sesama makhluk aja berbeda. Maka tentu pendengaran zat yang menciptakan makhluk yaitu Allah jauh berbeda dengan seluruh makhluknya. Al-Basir maha melihat. Apakah penglihatan Allah itu sama dengan penglihatan makhluknya manusia berbeda. Penglihatan binatang dengan manusia berbeda. Binatang Darat dengan binatang laut berbeda, sesama makhluk sama-sama punya penglihatan. Hakikatnya berbeda, maka disinilah letak tidak bolehnya kita menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Baik, bapak ibu sekalian, ini yang bisa kita kaji bersama tentang macam-macam tauhid yang bisa kita simpulkan. bahwasanya di sana ada tiga macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah yaitu mengisahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah yaitu mengisahkan Allah dalam urusan ibadah kepadanya. Yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menolak membagaimanakan dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.